Saudara, sebuah mobil minibus terbakar di Jalan Yosudarso, Plumpang Koja, Jakarta Utara pada Minggu siang. Diduga kebakaran ini akibat hubungan pendek arus listrik dari aki mobil. Panas sekali. Kejadian ini bermula saat mobil yang sedang dikendarai tiba-tiba mengeluarkan asap dari kap mesin. Api dengan cepat membesar hingga membakar seluruh bagian mobil. Beruntung pengemudi dan dua penumpang berhasil selamat dalam insiden ini. Api dapat dipadamkan usai petugas damkar berjibaku memadamkan api. Mobil minibus ini langsung dipindahkan ke unit Lakalantas wilayah Jakarta Utara untuk penyelidikan pihak kepolisian.